Halo guys, David di sini dan agak kurang enak dilihat ya, bentar. Aduh. Oke. Oke. Beresin dulu. Waduh. Keyboard di sini on, terus mouse-nya di sini kelihatan nggak sih mouse-nya? Oke. Terus speaker-nya di sini aja. Oke, tadi lagi ngecas, sekarang lanjut cas aja. Oke, sip. Sekarang kan lebih bagus harusnya, sip. Halo guys, David di sini dan semoga Anda ngerti maksud sketsa singkat tadi ya. Di video ini saya bukan mau nge-review atau unbox barang apapun, tapi lebih pengen ngobrol santai aja. Saya jadi kepikiran buat ngebikin video ini karena terpicu oleh satu barang. iPhone, bisa iPhone 8, bisa iPhone 10 atau Pixel 2 atau Oppo Find X. Apa sih persamaan ketiga HP tadi yang saya sebutin sampai pengen bikin video ini? Saya kasih waktu 5 detik ya, petunjuknya ada di sketsa awal tadi. Go! 1, 2, 3, 4, 5. Yep, saya rasa Anda udah bisa nebak ya kalau jawabannya adalah ketiga HP ini mahal, belasan juta. Tapi nggak punya headphone jack. Tren ini dimulai pas zaman iPhone 7 dikenalin ya. Waduh, HP itu waktu itu bikin ribut dah. HP mahal kok nggak punya headphone jack? Payah lah. Tapi kalau kita maju ke 2 tahun ke depannya, yaitu sekarang, kayaknya HP yang nggak punya headphone jack udah dianggap wajar ya. Malahan buat HP yang punya, keberadaan headphone jack itu udah kayak sebuah kemewahan, sebuah fitur kayak di HP Galaxy Note 9. Saya sendiri udah nerima kenyataan sih, dan udah siapin headphone wireless si Bose QC35. Kalau misalnya buat yang lebih kecil, saya ada siapin Samsung Gear Icon X versi 2018 punya. Jadi kalau HP yang lagi saya tes punya headphone jack, ya bagus. Kalau enggak, ya enggak masalah. Dan karena saya udah kebiasa pakai in-ear monitor atau headphone wireless kayak gitu, sekarang saya ngerasa kalau yang versi ada kabelnya itu malah ribet. Walaupun kualitas suaranya pasti beda ya dengan harga yang sama. Di zaman yang serba simple kayak gini, barang-barang yang praktis memang punya keunggulan sendirilah. Bahkan sekarang udah ada powerbank yang bisa ngecas tanpa kabel alias wireless charging. Contohnya kayak Acmic W10 Pro ini wireless charging, kalau kita tempelin, dia bakal ngecas. Saya baru tahu soal powerbank wireless ini pas dikirimin oleh Acmic ya. Dan pas saya coba, ternyata beneran bisa dan itu lumayan bikin saya terkejut. Jadi kalau misalnya kita lupa bawa kabel, ya bisa agak tenang lah kalau pakai powerbank kayak gini. Tapi HP kita harus sudah dukung fitur wireless charging ya, kalau belum ada sih sama aja bohong. Memang sih, kita bakal selalu bawa kabel buat jaga-jaga, dan kalau lagi ngecas dalam tas juga, sesuatu yang sering banget kita lakuin, nggak mungkin kan HP kita bisa dicas secara wireless di tas yang goyang terus, jadi pasti tetap pakai kabel. Cuma ya itu, fitur tanpa kabel bakal selalu jadi suatu keunggulan lebih dibanding yang harus pakai kabel. Apalagi Acmic W10 Pro ini juga tetap ngasih fitur-fitur yang bagus selain wireless charging, kayak port input-output buat USB Type-C, Quick Charge 3.0, dan Fast Charging Power Delivery. Kita juga ada dikasih konverter ke USB Type-C dan Lightning di paket penjualannya, jadi lengkap lah. Harga W10 Pro ini sekitar 500 ribuan ya, tapi nanti bakal ada promo diskon 50%, jadi buat lengkapnya bisa cek ke website mereka atau IG Acmic yang linknya udah saya taruh di bawah. Oh iya, kalau Anda udah ngikutin channel ini sejak lama dan lumayan kepo sama gadget-gadget yang saya pajang buat hiasan, pasti Anda bakal sering nemuin keyboard sama mouse wireless ya. Karena memang itu barang yang saya pakai biasanya saya pajang. Mau dipakai di meja, bisa. Mau dipakai di sofa, bisa. Mau di pangkuan, bisa. Mau dipindahin satu ruangan ke ruangan lain, ya bisa. Mau dipindahin dari satu komputer ke komputer lain juga gampang. Tinggal copot aja receivernya yang ukurannya cuma kecil banget seiprit kayak gitu. Nggak perlu gulung kabel dulu kayak saya tadi. Atau kalau Anda pakai mouse kayak saya, Logitech MX Master S2, ya tinggal konekin aja mouse-nya ke Bluetooth. Kalau buat peripheral, saya memang udah percaya sama merek Logitech sih, jadi nggak mau ambil pusing lagi lah soal kalau misalnya butuh mouse atau keyboard yang baru. Apalagi peripheral mouse sama keyboard mereka udah banyak banget yang wireless. Bahkan keyboard gaming mereka aja ada yang wireless lewat G613.
Teman saya sendiri pakai combo mouse M510 sama keyboard M545 ya buat rig di ruang tamu. Bayangin aja kalau rig yang sebegitu jauhnya dari sofa dikonekin pakai kabel. Pasti ribet sih. Jadi ya begitulah, wireless memang asik, nggak harus Logitech atau merek lain juga sama aja. Saya juga lumayan yakin kalau mouse yang Anda pakai sekarang udah wireless karena ya asik aja sih, nggak ada alasan lain. Gerakan tangan bisa jadi lebih bebas, sama ya pokoknya simple deh. Selain headphone, powerbank, mouse, sama keyboard, masih ada beberapa gadget lain kok yang udah go wireless yang saya pakai, kayak speaker, terus ada controller PlayStation 4, bahkan fitur yang nggak pakai kabel malah jadi salah satu alasan utama saya suka banget sama Nintendo Switch. Karena bisa dibawa-bawa tanpa harus bawa kabel yang gede banget. Intinya, sekali Anda udah ngerasain enaknya pakai gadget wireless, bakal susah lah buat balik ke gadget yang ada kabelnya lagi. Saya akuin gadget yang pakai kabel memang punya keunggulan sendiri. Kalau itu agak susah buat didebatin sih dan susah buat cari gantinya. Kayak kita nggak usah pakai baterai dan biasanya performa yang dikasih lebih tinggi daripada yang wireless. Tapi buat zaman sekarang palingan bedanya cuma 5% aja ya. Dan saya dengan senang hati bakal ngorbanin performa 5% itu demi pengalaman yang lebih simpel. Lama-lama saya ngerti sih kenapa Apple maksa kita buat go wireless, karena ya memang asik, walaupun tentu aja bakal lebih asik lagi kalau kita dikasih pilihan, bukan dipaksa. Jadi yang punya headphone pakai kabel ya tetap kepake, kalau enggak ya bagus. Inti dari video ini memang saya akuin kurang jelas ya, karena saya memang pengen ceritain aja pandangan saya soal teknologi wireless. Dan sekali-sekali nggak usah bikin video yang serius mulu kan, ngobrol-ngobrol santai aja nggak masalah. Saya jadi pengen tahu sih gadget wireless apa yang lagi Anda pakai. Enak nggak sih pakainya? Atau malah pengen ke yang berkabel aja? Komen di bawah ya. Like kalau Anda suka dengan video ini, dislike aja kalau nggak suka. Dan kita ketemu lagi di video selanjutnya. Yuk. Semoga monitor nanti nggak usah pakai kabel juga. Ini nggak usah pakai kabel nih kalau udah wireless. Karena suaranya bagus. Cuma semoga bisa wireless.